adalah pasal Mat Kilau. Sebab apa Mat Kilau? Sebab sekarang ni Malaysia tengah demam filem Mat Kilau. Semua dah bersemangat dengan Mat Kilau. Semangat aura Mat Kilau tu masih lagi ada di seluruh rakyat Malaysia lah. Walaupun ada yang tak pernah tengok cerita tu, isteri saya tak tengok pun, dia pun kata, bila nak buat video Mat Kilau? Dia kata saya, tuan. Saya tak ada, nak buat dekat TikTok pasal Mat Kilau. Okay, baru-baru ni tayangkan Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan pada 23 Jun 2022. Tapi saya memang tak nak review lah pasal cerita ni. Sebab saya bukan reviewer. Yang saya cerita adalah sedikit cerita, sedikit kisah pasal Mat Kilau. Okay, ini sedikit bagi data Mat Kilau. Nama sebenarnya Muhammad bin Imam Rasu. Imam Rasu ni juga dikenali sebagai Tok Gajah. Tok Gajah ni pula dia salah seorang pembesar orang kaya negeri Pahang. Saya tak ingat dia punya dia punya pangkat dia Indra Kaya, Indra Putra apa. Dia ada jawatan dia. Yang mana Tok Gajah ni orang yang sangat dihormati lah di negeri Pahang. Berasal di pulau kampung Pulau Tawar Jerantut Pahang. Tahu riwayat dia 1947. Dijangka tahun 1847 sebab sebenarnya tak tahu pun tahun sebenar dia dan meninggal pada tahun 1970. Ayah juga daripada Tok Gajah, ibunya Teh Mehdah, anak kepada Tok Kaut Burau. Okey, Mat Kilau ni dianggap sebagai pemberontak. Sebenarnya semua pejuang pun dianggap pemberontak selagi dia berhaluan kiri. Haluan kanan tu yang tu lah, yang UMNO je lah. Tu je satu yang haluan kanan dalam usaha memerdekakan tanah Melayu dan Malaysia ni. Yang lain semua haluan kiri. Dosi Dobi haluan kiri, semua haluan kiri. Sebab apa dia memberontak? Mesti ada sebab kenapa Mat Kilau ataupun orang zaman dulu memberontak. Pertama, British dia campur tangan dalam urusan pentadbiran negeri Pahang. Janji mereka adalah untuk membangunkan negeri saja. Bukannya nak sama-sama campur pentadbiran. Pentadbiran tetap istana buat. Tapi dia campur aduk, dia buat polis, dia buat askar sendiri. Dan yang paling dia stres ni sebab cukai dikenakan sangat tinggi lah dekat rakyat negeri Pahang pada waktu tu. Jadi dia pun memberontak dari siri ke siri peperangan. Pemberontakan, jadi British dia stres, dia bengang, dia pun memburulah Mat Kilau and the gang. Jadi Mat Kilau ni, dia pun larilah. Dia lari ke Kelantan, dia lari ke Terengganu, lepas tu dia balik Pahang balik, merontak balik, pergi Kelantan, merontak ke Kelantan pula sebab dia ada banyaklah tempat dia buat peperangan. Dan daripada dia melarikan diri tu, dia pun, dia sebenarnya bukan lari tapi dia buat satu teknik undur dan serang macam tu lah, dia buat macam tu. Dan dia menyebarkan semangat nasionalisme. Jadi perjuangan dia ni disokong oleh Tok Janggut dan lain-lain lah. Tok Janggut kat Terengganu eh? Kelantan. 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 Wow, tahu lah. Okay. Selain dia perang dengan British, sebenarnya dia Mat Kilau ni berperang juga dengan tentera Siam. Tentera Siam pun waktu tu dia menekan Kelantan pada waktu tu. Dan Mat Kilau ni pun dia dia macam free agent untuk berperang. Dia mempertahankan Kelantan juga. Jadi sampai satu masa dikatakan Mat Kilau ni ditumbuk, disepak, dihenyak sampai mati di sepadan Kelantan dengan Siam. Jadi bila dia dah mati, British pun dah sahkan dia mati. British pun keluarkan surat khabar, dia kata Mat Kilau ni dah mati. Dan tentera Siam tu serahkan jasad Mat Kilau kepada Sultan Kelantan pada waktu tu. Tapi yang sebenarnya dia sebenarnya belum mati. Dia cuma pengsan. Dan Sultan Kelantan tahu dia pengsan. Jadi Sultan Kelantan pun apa dia buat, dia memasukkan kematian tu supaya Mat Kilau tidak lagi diburu. Tapi ada teori mengatakan British ni tahu pun dia ni tak mati lagi. Ada lah sebab lepas tu. Tapi disebabkan Mat Kilau ni dah tak memberontak, jadi dia pun senyap lah. British senyap lah.
Jadi apa yang Sultan Kelantan buat, dia ambil batang pisang, dia jadikan bentuk jenazah dan di dimakamkan di Kampung Bunut Payung Kelantan. Lepas tu di inilah berita British buatlah. Jadi orang Melayu pada waktu tu, orang Melayu pun waktu tu ramai je belot. Ramai je nak makilau ni mati sebenarnya. Aku suka lah Mak Kilau ni mati, tak adalah kecoh-kecoh dah, kira macam tu lah. Tapi itu saya betul baca sebenarnya. Tringgan. Ejak semua dulu lah. Menarik. Itu pun tak baca. Menampik masuk dah slide. Okey. Tetapi pada tahun 1969, 26 Disember 1969, negara dikejutkan dengan kemunculan semula Mat Kilau. Pada hari Jumaat juga, lepas solat Jumaat di kampung beliau sendiri, di kampung Air Tawar. Lepas solat Jumaat tu, tiba-tiba dia pergi naik atas mimbar. Dia bersalawat 3 kali, dia baca Al-Fatihah, lepas tu dia buat pengumuman dia adalah Mat Kilau. So satu masjid tu terkejut lah. Lepas tu berita tu tersebar cepat sampai pengetahuan kerajaan persekutuan dari kerajaan negeri Pahang. Lepas tu diorang pun duduk kaji-kaji, kerajaan negeri pun kaji semua. Dan Mat Kilau ni katalah, orang kampus tu katalah, ni Mat Siam kenapa dia mengaku Mat Kilau gitu kan. Rupanya Mat Kilau ni lepas dia dipasukkan kematian, dia berpindah-pindah randa, dia tukar nama Mat Siam, Mat Dahan, banyak gang nama. Lepas tu kerajaan persekutuan pun dia tubuhkan satu jatuan kuasa, dinamakan jatuan kuasa munculnya Mat Kilau. Untuk nak mengkaji, nak pergi jumpa Mat Kilau, tanya sendiri betul ke apa yang berlaku semua. Tapi malangnya Mat Kilau waktu tu dah uzur. 10 hari lepas pengakuannya tu dia uzur, dia tak boleh bercakap dah. Berjalan tak boleh. Sebab tu tak share gambar tu. Gambar tu dia orang angkat dia, dia tak boleh jalan dah, dah uzur sangat. Dan dikatakan dia dah terlanggar sumpah. Rupanya lepas dia memasuk kematian dia, dia dah berjanji dengan kawan-kawan dia jangan dedahkan identiti. Sebenarnya pada saya bukan sebab dia nak lari sebenarnya, tapi sebab dia dah mula nak berjuang dengan cara lain. Dia rekrut orang pula. So kalau orang tahu dia ni Mat Kilau, kena bunuh lah. Padahal dia orang ni, dia ni ada pengalaman berperang kan. Dia rekrut-rekrut sebab waktu dia bersembunyi tu, dia jadi cikgu silat. Banyak kerja dia lain. Macam juru ukur, buruh juru ukur, penulis getah. Tapi dia memang cikgu silat. Dan anak murid dia ni yang tahu siapa dia sebenar. So, disebabkan Mat Kilau dah tak boleh cakap semua, jawatan kuasa tadi, dia rujuk dekat arkib, dekat muzium, sampai dia orang ni jumpa saksi, iaitu kawan-kawan lama Mat Kilau yang pernah kenal dia. Pok Yim, Mek Munah, sebenarnya Mat Kelantan lah, Pok Yim tu. Lepas tu, Mat Kelantan, umur masing-masing dah 100 lebih lah waktu tu. Ni gambar diorang nak cuba tanya tapi tak dapat. Siasat izin rasmi sultan Pahang bentuk ni tadi lah. Wira yang mengembara. Kenapa dia kata wira yang mengembara? Sepanjang penyamaran dia pergi itulah Kelantan, Pahang, Terengganu, ikut kuala tahan. Saya sendiri pernah pergi ke satu sungai daripada satu kampung Dedari di Jerantut, pergi menyusuri gunung tahan tu, pulau apa, melantai semua. Saya waktu tu saya pernah ikut orang yang mengkaji laluan Mat Kilau. Dia buat kerja laluan Mat Kilau ya. Dia pun pernah cerita lah. Waktu benda satu tempat ke satu tempat tu berpindah-pindah gitu je, macam nomad macam tu. Dia pun juga cikgu silat semua tu lah. Dia mengajar semua. Murid dia kenal dia dan keluarga terdekat dia masih kenal dia. Tapi semua berjanji kan tak nak dedahkan identiti. Okay, and then menerima anugerah. Sampai satu masa tu
Profesor apa ya, atas tu ada orang Cik Atas. Dia dah dia pun salah seorang yang sangat bagi verifikasi kuat lah, kata okay, ini adalah Mat Kilau. Jadi kerajaan Pahang dia bercadang untuk bagi dia anugerah Tan Sri tersilap. Tan Sri, lepas tu ada agensi yang nak sponsor dia pergi haji semua, tapi tu semua terlambat lah sebab dah uzur dan dia meninggal lepas tu. Waktu tu lambat sikit pergerakan, sekarang ni senang WhatsApp dia kata nak pergi. Lepas tu dah tak sempat, dia uzur dan dia meninggal. Dan saya boleh katakan Mat Kilau antara pejuang, saya rasa salah satunya pejuang yang sebelum fasa politik lah, okay, pejuang secara kederat ni, salah satunya yang sempat tengok hari kemerdekaan 1997. Sebab dia meninggal tahun 1960, jadi dia sempat lah tengok kan. Dan keluarga terdekat dia kata waktu kemerdekaan tu di Pahang dia buat peringkat negeri dekat masjid negeri macam tu lah, masjid apa aku tak ingat nama dia. Dia ada waktu tu. Jadi sumber mengatakan anak dia lah, kata memang dia ni menangis semua lain lah sebab dia sendiri yang menentang British, dia sendiri kena tembak lah apa semua. Lepas tu dia tengok orang melawan kemerdekaan, jadi kat situ dia lain lah rasa dia kan. Rasa dia lah yang paling feel rasa kemerdekaan tu, salah satunya orang yang dapat tengok kemerdekaan ni. Okay, actually filem tu, filem yang Mat Kilau ni tak ada guna, bukan tak ada guna, dia cuma adaptasi je, dia bukan adopsi, dia adaptasi. Maknanya watak dia ambil sikit, cara serangan berbeza, lokasi sama, lepas tu ada watak tambahan, fiction. Tapi pada saya penting filem macam Mat Kilau ni sebab dia dah membangkitkan semula aura dan semangat orang Melayu kita ni kan. Kalau dia tengok pun orang muda pun tengok kat TikTok, tak pandai bersilat, tiba-tiba bersilat. Dia tak pandai silat pun. Tak ada silat pun, tapi disebabkan apa pengaruh tu kan. Kalau ada banyak lagi filem macam ni, nanti adalah yang belajar silat betul-betul kan, dapat mempertahankan seni bela. Masa mula ya padahal. Ni bersih rumah pula perempuan gitu. Kat saya. Ni apa dia buat eh? Dia tak tengok habis dahnya. Masuk kereta. Ini penting. Perempuan yang malas lah ni, belajar silat pun lah masuk baju. Lipat baju yang paling memalaskan tu. Dia orang apa? Dia kan? Dah tak ada, takut lipat apa ni. Takut apa macam inti. Saya tak doa lah. Ini bantu. Silat. Tak jatuh. Hilang. Nyamuk ni. Mak hilang. Ibu gaib. Ni guna pun terus terpengaruh pasal. Benda ni. Terbaik. Alamak, macam mana? Okay. So, diharap sedikit celotehan saya ni dapatlah sedikit manfaat input kan kepada tuan-tuan perempuan semua kan. Jadi, yang baik daripada Tuhan, yang tak baik daripada saya lah. Apa cakap kan? Sekian, terima kasih. Bravo. Sebab saya memang tak minat sejarah, tapi cara Cik Khairil tu saya dapat rasa Cik Khairil sangat minat pada Mat Kilau, satu contoh yang bagus. Dan
Konten bagus, saya.